Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Statistika Matematika. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang distribusi peluang untuk satu pupa acak, ya, baik itu diskrit maupun kontinu. Dan Anda mahasiswa satu kelompok sudah mempresentasikan bagaimana distribusi peluang dari dua pupa acak, ya, baik yang diskrit maupun yang kontinu. Dalam video ini saya akan kembali mengulas bagaimana cara menentukan distribusi peluang dua pupa acak yang berbeda, ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sebuah keluarga yang menginginkan 3 orang anak. Jangan lupa ya, 3 orang anak. Berarti di situ ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3, yaitu 8, ya. Nah, tempo hari kita memilih bahwa pupa acaknya itu adalah X, di mana X kecilnya itu adalah banyaknya anak laki-laki sebagai pupa acaknya. Banyaknya anak laki-laki. Nah, sehingga ruang sampel dari kemungkinan untuk memiliki 3 orang anak itu sekali lagi ada 8, ya. Yaitu bisa laki-laki, 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 atau ketiga-tiganya laki-laki, ya. Bisa laki-laki, laki-laki perempuan, bisa laki-laki, perempuan laki-laki, dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu perempuan, perempuan, perempuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita menginginkan pupa acaknya itu banyaknya anak laki-laki. Sehingga pada saat ketiga-tiganya laki-laki, yaitu LLL, maka peluang mempunyai 3 orang anak laki-laki itu di situ yang LLL itu hanya 1 dari 8. Sehingga peluangnya adalah 1/8. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita coba bagaimana apabila pupa acaknya itu terdapat 2 dan terjadi sekaligus. Misalnya begini, keluarga tadi dia menginginkan 3 orang anak, ya, 3 orang anak. Nah, seandainya pupa acak X, sebut saja banyaknya anak laki-laki atau anak laki-laki yang diinginkan, sementara pupa acak yang kedua, misalnya Y, kita tentukan banyaknya perubahan jenis kelamin. Saya ulangi ya. Misalnya pupa acak yang pertama yaitu X, X itu anak laki-laki atau banyaknya anak laki-laki. Jadi E itu banyak anak laki-laki. Ini sebagai pupa acak yang pertama. Sedangkan Y ini adalah pupa acak yang kedua. Sebut saja misalnya perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin. Ya mungkin kalau E sudah kita pelajari kan, sudah jelas. Banyaknya anak laki-laki itu bisa 3, bisa 2, bisa 1, dan bisa juga tidak ada. Nah, sehingga X kecilnya itu bisa 0, 1, 2, dan 3, ya. Oke. Sekarang Y kita lihat. Pupa acak Y itu banyaknya perubahan jenis kelamin. Jadi pada saat ketiga-tiganya laki-laki, LLL, ada nggak perubahan jenis kelamin di sana? Tidak ada, kan? Karena setelah anak ke-1 laki-laki, anak ke-2 laki-laki, anak ke-3 laki-laki. Jadi tidak terjadi perubahan jenis kelamin. Sebut saja, Y kecilnya adalah 0. Karena tidak terdapat perubahan jenis kelamin. Itu untuk pupa acak yang kedua. Misalnya untuk Y-nya sama dengan 1. Artinya apa? Terjadi 1 kali perubahan jenis kelamin. Misalnya begini, laki-laki, laki-laki, perempuan. Maka dia terjadi 1 perubahan jenis kelamin. Dari laki-laki ke laki-laki tidak terjadi perubahan. Oke? Dari laki-laki ke perempuan terjadi perubahan jenis kelamin. Maka di sana terdapat sekali perubahan jenis kelamin. Maka pupa acak Y-nya 1. Atau sebaliknya misalnya, perempuan, perempuan, laki-laki. Anak ke-1 perempuan, anak ke-2 perempuan, anak ke-3 laki-laki. Maka hanya terjadi 1 kali perubahan jenis kelamin. Itu pupa acak Y. Jelas ya? Bagaimana kalau 2 kali perubahan jenis kelaminnya?
dua kali perubahan jenis kelamin. Misalnya gimana? Laki-laki, anak pertama, anak kedua, perempuan, anak ketiga, laki-laki. Iya, laki-laki, perempuan, laki-laki. Maka di sana terjadi dua kali perubahan jenis kelamin. Betul ya? Atau sebaliknya? Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan lagi. Maka di sana terjadi dua kali perubahan jenis kelamin. Pertanyaannya, mungkin nggak terjadi tiga kali perubahan jenis kelamin? Bagaimana? Mungkin tidak? Iya, bagus. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin terjadi tiga kali perubahan jenis kelamin. Sehingga peubah acak yang kedua, yaitu Y, yang menyatakan perubahan jenis kelamin itu hanya berkisar dari 0 sampai 2. Jadi 0, 1, 2. Jelas ya? Jadi peubah acak X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, yaitu banyaknya anak laki-laki. Sementara peubah acak Y-nya itu hanya 0, 1, dan 2. Oke. Nah, jika X besar dan Y besar itu adalah dua buah peubah acak yang diskrit, maka fungsi yang diberikan oleh P, X, Y, ya, P, X, Y, P-nya P kecil ya, karena fungsi, atau boleh F, boleh. P, X, Y, yaitu P besar, masih ingat ya, untuk menuliskan fungsi sebagai peluang peubah acak. P besar, yaitu X besar sama dengan X kecil, koma Y besar sama dengan Y kecil, ini fungsi yang diberikan oleh P, X, Y sama dengan P, X besar sama dengan X kecil, koma Y besar sama dengan Y kecil. Kalau tadi dalam tiga anak itu, X menyatakan banyaknya anak laki-laki, dan Y menyatakan banyaknya perubahan jenis kelamin. Untuk masing-masing pasangan X dan Y ya. Misalnya, kalau pasangan X dan Y-nya tadi 2,1, apa artinya? P 2,1. Berarti X-nya 2, Y-nya 1. Artinya apa? Terjadi atau mempunyai anak laki-laki 2, kemudian 1. Perubahan jenis kelaminnya hanya 1 kali. Coba, kalau P 2,1, artinya apa? Sekali lagi, anak laki-lakinya 2, perubahan jenis kelaminnya 1. Gimana coba? Apa saja? Laki-lakinya 2, perubahannya 1 kali. Bisa laki-laki, laki-laki, perempuan, ya kan? Laki-lakinya 2, tapi perubahannya 1 kali. Di sini terjadi perubahan dari laki-laki ke perempuan. Apa lagi? Kalau P LL, bagaimana? PLL. PLL. Betul nggak? Dia 2,1. Laki-lakinya 2, perubahan jenis kelaminnya 1. PLL, ini perubahan jenis kelamin. Itu yang 2,1 ya. Ada lagi tidak? Coba, ada lagi tidak? Anak laki-lakinya 2, perubahan jenis kelaminnya 1 kali. Kalau LPL, betul salah? LPL. Kan dua laki-lakinya. Perubahannya berapa kali itu kalau LPL? L ke P, berubah. P ke L, berubah. Dua kali perubahan. Jadi, bukan ya. Oke, LPL bukan. Ada lagi tidak? Yang anak laki-lakinya 2, perubahan jenis kelaminnya 1. Tidak, tidak ada. Berarti ini titik sampel. Titik sampel, titik sampelnya hanya berapa? Hanya 2. Titik sampelnya 2. Sedangkan ruang sampelnya? Berapa ruang sampelnya? 8. 8. Maka peluang, ya kan? Peluang 2 peubah acak atau P 2,1, P 2,1 itu adalah 2 per 8. 2 per 8. Ya, karena titik sampelnya 2, ruang sampelnya 8. Atau boleh disederhanakan jadi 1/4. Ini cara menentukan distribusi atau peluang dari 2 peubah acak. Ini untuk contoh realnya ya, yaitu kalau kita hubungkan dengan
kubah acak untuk satu kubah acak atau peluang untuk satu kubah acak yang tempo hari sudah kita sama-sama pelajari. Nah, untuk menentukan peluang gabungan dari dua buah kubah acak, jadi Anda harus tahu apa kubah acak X dan kubah acak Y-nya. Jelas ya? Jadi sekali lagi, jadi P, X, Y yang menyatakan peluang dari gabungan dua kubah acak dalam daerah asal X dan Y tentunya ya, itu kita sebut dengan fungsi peluang gabungan. Jadi sekali lagi, fungsi peluang gabungan atau distribusi peluang gabungan dari X dan Y. Sekali lagi, distribusi peluang gabungan dari X dan Y. Jelas? Jadi cara menentukannya diantaranya seperti ini. Apabila kasus yang kita pakai adalah kasus seseorang yang ingin memiliki tiga orang anak. Oke. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah sekarang apa sifat dari fungsi peluang gabungan dari pasangan dua kubah acak tadi? Sifatnya apa? Coba. Kita pelajari yang diskrit dulu ya. Sifatnya, ada nggak peluang yang negatif? Tidak ada. Paling kecil berapa? Nol. Maka sifat yang pertama, P, X, Y, ini pasti lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Pasti lebih dari sama dengan 0 untuk masing-masing pasangan dari X dan Y. Jadi setiap pasangan X dan Y, jadi untuk masing-masing pasangan X dan Y. Jadi setiap pasangan X dan Y, peluangnya itu paling kecil 0, jangan lupa. Jadi kalau ada yang negatif, salah itu. Itu sifat yang kesatu. Sifat yang kedua, karena ini yang kita pelajari ada yang diskrit, maka sigma untuk kubah acak X digabungkan dengan sigma untuk kubah acak yang Y dari peluang X, Y, kalau kita jumlah-jumlahkan semuanya, jangan lupa, peluang itu kalau kita jumlahkan semuanya tempo hari di yang satu kubah acak, kalau kita jumlahkan semuanya, sekali lagi, harus bernilai, bagus, harus bernilai 1. Harus bernilai 1. Ya kan? Artinya apa? Peluang itu berkisar, ya, berkisar di antara 0 dan 1, atau dari 0 sampai 1. Sudah saya jelaskan, yang 0 itu kita sebut mustahil, ya kan? Sedangkan yang 1 itu pasti. Jadi peluang itu berada di antara kemustahilan dan kepastian. Mustahil antara mustahil dan pasti. Itu sifatnya ya. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Misalnya, peubah acak X itu mempunyai nilai. Misalnya peubah acak X besar mempunyai nilai. Sebut saja X1. X2, X3, dan seterusnya sampai XM misalnya. Kalau tadi kan X menyatakan banyaknya anak laki-laki. Berarti X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 2, dan X4-nya 3. Misalnya ini. Dan nilai peubah acak Y, sebut saja Y kecil, 1, ya kan? Y1. Y2, Y3, sampai dengan YN. Kalau tadi apa Y? Menyatakan apa? Perubahan jenis kelamin. Y1, Y2, Y3, Y, dan seterusnya. Kalau yang tadi berarti Y1-nya 0, 1, dan 2. Nah, misalkan nilai-nilai dari kedua kubah acak itu adalah itu, ya. Jadi ada X1, X2, sampai XN. Y1, Y2, sampai dengan YN. Nah, untuk menentukan secara acak peluang dari misalnya kita ingin XJ,
koma YK misalnya. Nah, kita ingin menentukan peluang dari XC, YK. Apa maksud XC? Yang tadi misalnya, kita ingin menentukan peluang XC itu mempunyai dua anak laki-laki. Dan Y-nya perubahan jenis kelaminnya satu. Maka peluang dari P 2,1 kan? Nah, misalnya kita simbolkan dengan XC, YK. Maka peluang gabungan dari X dan Y ini, peluang gabungan dari P, XC, YK ini, atau dari perubahan acak X besar, Y besar ini, dapat kita buat dalam sebuah tabel distribusi peluang dua perubahan acak. Jadi sekali lagi bisa kita bikin tabelnya, namanya tabel distribusi peluang dua buah acak. Nah, bagaimana tabel distribusi peluang dua buah perubahan acak tersebut? Oke, kita coba gambarkan ya. Ya, kita coba gambarkan. Oke. Nah, misalnya yang ke bawah kita sebut X ya. Itu ada X1, ada X2, dan seterusnya sampai XM tadi ya, sampai XM. Ke samping misalnya kita sebut saja Y ya, berarti ada Y1, Y2, sampai YN. Ada Y1, Y2, sampai YN tadi ya. Oke. Nah, ini. Maka untuk menentukan nilai-nilai peluangnya dari pasangan antara X, tadi X apa? XC dan YK, kita tinggal memasangkan saja. Misalnya antara X1 dan Y1 kita pasangkan. Ini menjadi P X1, Y1, gitu kan? X1, Y1. Nah, yang ini berarti ini P X2, X1, Y2 ya, dan seterusnya, sampai P X1, YN. Jelas ya? Dan ini kalau ke bawah diterusin ke bawah, nanti Anda silakan lengkapi ya. Berarti di sini adalah P XM, Y1, ya kan? Dan seterusnya ini sampai P XM, YN. Gitu ya? Jelas? Nah, sekarang yang ini kita jumlahin. Ini kita jumlahkan. Ini juga kita jumlahkan. Jadi ke sebelah kanan kita jumlahkan di sini, ya. Kita jumlahkan, sebut saja ini adalah P1 jumlahnya ya. P1 dari X1 misalnya di sini. Ini P1 dari X1 dan seterusnya. Ya, sampai ke di sini P1 sampai ke XM. Dijumlahin nanti. Kalau dalam bentuk angka gampang, tinggal jumlahkan saja. Ke bawah juga Anda jumlahkan. Ya, Anda jumlahkan, sebut saja P2 jumlahnya. Misalnya P2 sini, ya. Jangan lupa ini P kecil. Karena ke sebelah sananya adalah X, maka ke bawahnya Y, ya. Sebut saja ini Y, 1. Oke. Kalau ini dijumlahin, berarti P2. Di sininya Y, 2, gitu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang terakhir berarti P2 di situnya apa? Y, YN. YN. Dan jangan lupa kalau ini dijumlahkan sebelah kanan, yang ini juga dijumlahkan ke bawah, jumlah semua peluang. Berapa tadi? Di sifat yang kedua harus satu. Ini harus satu jumlahnya. Kalau nggak satu berarti ada kesalahan. Jadi saya ulangi, Anda tinggal memasangkan saja. Bagaimana? Jadi kalau tadi di tiga
tiga orang anak gitu ya. Tadi misalnya P 21 dapatnya 1/4 atau 2/8 gitu kan. Kalau P 30 misalnya, P 30 artinya apa? Anak laki-lakinya 3. Kemudian tidak ada perubahan jenis kelamin karena laki-laki, laki-laki, laki-laki. Ada berapa buah tuh? Hanya 1. Berarti titik sampelnya 1 kan? Ruang sampelnya tadi 8. Maka P 30 anak laki-laki 3 dan 0 tidak ada perubahan jenis kelamin itu 1/8. Maka di sini diisinya 1/8 gitu ya. 30. Tidak 0 malah 30. Misalnya X-nya 3. Sini 3, Y-nya 0. Nah, sini 30. Berarti 1/8. Dan peluang-peluang ini kalau Anda jumlahkan ke samping sini harus 1 jumlahnya. Ini juga kalau jumlahkan ke bawah harus 1 sesuai dengan sifatnya yang tadi. Oke, jelas ya? Nah, itu teori tentang fungsi peluang gabungan dari dua buah acak. Oke, gimana? Silakan Anda baca ya di buku biar lebih jelas. Kita coba contoh soalnya ya. Kita coba contoh soalnya. Misalnya diketahui fungsi peluang gabungan dua buah acak. Diketahui fungsi peluang gabungan dua buah obah acak ya. Jadi fungsi diketahui fungsi peluang gabungan. Peluang gabungan dua obah acak. Diketahui fungsi gabungan dari dua buah boba acak X dan Y tadi ya. X dan Y. Jadi X-nya besar, Y-nya besar. Ditentukan oleh yang sebut saja PXY, P X, Y itu sama dengan C kali X ditambah 2Y misalnya. Jadi PXY sama dengan C kali X ditambah 2Y. Sebut saja untuk X, ya, untuk X sama dengan. Sebut saja dari 0 sampai 3 ya. Misalnya 0, 1, 2, 3. Dan Y, untuk Y-nya samalah dari 0 sampai 3 ya. 0, 1, 2, 3. Oke. Jadi saya ulangi. Diketahui fungsi peluang gabungan dua buah perubah acak X dan Y ini ditentukan oleh PXY sama dengan C kali X ditambah 2Y. Untuk perubah acak X nilai-nilainya dari 0 sampai 3 dan untuk nilai Y dari 0 sampai 3 dan sama dengan 0 untuk yang lainnya ya. Ini sama dengan 0 untuk XY lainnya. Artinya apa? Kalau ada X dan Y di luar angka-angka itu, berarti nilainya 0. Misalnya, yang pertama, tentukan nilai C. Nah ini, nilai C-nya berapa? Gitu kan? Yang kedua, misalnya hitung. Hitunglah berapakah nilai peluang dari P, misalnya untuk X sama dengan 2 dan Y 1. P untuk 2,1 misalnya. Ya, untuk 2,1. Artinya apa? X-nya 2, Y-nya 1. Atau boleh juga tulis P X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Sama saja ya. Dua pertanyaan. Yang ketiga, misalnya hitunglah P. Sekarang kita coba untuk mencari beberapa nilai peluangnya ya. Misalnya P untuk X-nya lebih dari sama 1. P untuk X-nya lebih dari sama dengan 1. Dan Y-nya sebut saja untuk kurang dari sama dengan 2. Gitu ya. Dan Y-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, misalnya kita coba menjawab untuk 3 pertanyaan ini. Jadi yang pertama, tentukan nilai C. Karena nilai C ini akan menentukan nilai peluang di sebuah pasangan ubah acak tertentu. Setelah dapat nilai C, hitung P 2,1.
apa arti P 2,1? Berarti P pada saat X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Dan yang ketiga, hitunglah P pada saat X-nya lebih dari atau sama dengan 1. Coba kalau X lebih dari sama dengan 1, berapa aja? Jangan lupa X-nya dari 0 sampai 3. Berarti 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Dan Y kurang dari sama dengan 2. Berarti berapa aja Y-nya? Oke, 0, 1, 2. Nah, berapakah peluangnya di sana? Ini silakan Anda simak dulu ini soalnya, ya. Karena apa? Sebelum kita menjawab ini, pertama yang harus Anda lakukan, Anda buat tabel distribusi peluang gabungan dari dua buah acak. Dua buah kubah acak. Bikin tabelnya dulu. Yang seperti tadi. Kita coba ya. Kita coba bikin tabelnya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Anda sudah membaca soal ini kan? Oke, yang ini saja kita hapus. Kita buat dulu tabelnya. Tabel. Oke. Seperti biasa, ini kita belah ya. X, Y. Jadi yang ke bawah kita sebut saja X ya. Tadi X-nya dari 0 sampai dari 0 sampai 3, berarti 0, 1, 2, 3. Oke. Kemudian Y-nya juga dari 0 sampai 3. Di sini 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, seperti ini kan dari tabelnya. Jadi sekali lagi yang ke bawah ini kita sebut E, yang ini kita sebut Y. Tadi X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya juga dari 0 sampai 3. Sekarang fungsi peluangnya ini adalah, sekali lagi, fungsi peluangnya itu ini berupa sebuah fungsi C kali X ditambah 2Y. Artinya apa? Kalau 0, 0, pasangan 0 dengan 0, berarti Anda substitusi ke fungsi itu. Ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Gimana? Ini ganti 0, ini ganti 0. Betul kan ini? Kita coba. Ini 0, ini 0. 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 kali C, 0 ya. Berarti di sini 0. 0. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 0 ditambah 2 kali 1. 2. 0 tambah 2. 2 ya. 2 kali C. 2C. Sini 2C. Sekarang 0, 2. 0, 2. 0, 2. 2 kali 2, 4 kali C. 4C. Jelas? Sekarang 0, 3. Ini 0, ini 3. 2 kali 3. 6 ya, kali C, 6C. 6C. Nah, kita jumlahkan. 0 tambah 2C, tambah 4C, tambah 6C. Berapa? 12C, taruh di sini. 12C. Bagaimana? Jelas ya? Kita lanjut. Sekarang 1, 0. X-nya 1, Y-nya 0. 1, 0, berarti C sini. C. Sekarang 1-1, 1-1, 3 ya, 3C, nanti silakan Anda coba cek sendiri ya. Kemudian 1-2, 1-2, 5 ya, 5C, 5C. Kemudian di sini 1-3, 1-3, 7C, 7C. Anda jumlahkan, 1-4, 9, 16 ya, 16. C. Jelas. Lanjut. 2 0 2 0 2 0 2 ya, 2C. Sini 2C. Sekarang
sekarang 21 21 2 tambah 2 4 ya, 4C berarti 4C. Sekarang 22 22 masukkan ya. Iya, 6C. Masukkan 23 23 2 kali 3 6 sama 2. Oke, 8C. Anda jumlahkan 2 tambah 4 6 tambah 6 12 12 tambah 8 20 20C. Lanjut ya. Sekarang 30 30 berarti 3 ya, 3C sini, 3C. Sekarang 31 31 berapa? Iya, 5C 5C. Jelas. 32 ini 3, ini 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7 ya, berarti 7C. Yang ini 33 33 36 tambah 3 ya. Iya, 9C. Anda jumlahkan 3 tambah 5 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 9 24, berarti 24C. Sudah terisi semua. Jadi kalau P 23 berarti P 23 8C gitu. Nah sekarang kita jumlahkan ini ke bawah. Ke bawah jumlahkan, sini jumlah ya. Jumlah, sini juga jumlah. Yuk kita jumlahkan. Ini C tambah 2, 3 tambah 3, 6 ya, 6C. Oke, 6C. Ini 2 tambah 3, 5. 5 ditambah 4, 9. Tambah 5, 14C. Oke, 14C ya. Yang ini 9 tambah 6, 15, 15 ditambah 7. Iya, 22C. Yang ini 6 tambah 7, 13, 13 tambah 8, 21, 21 ditambah 9, iya 30C. Oke, sekarang kita lihat, kita jumlahkan ini ke bawah, ini jumlahkan ke kanan. Harus sama nilainya, berapa? 1. Nah sekarang karena ini mengandung konstanta C, kita lihat, jumlahin 12 tambah 16, 28, 28 ditambah 20, 48, 48 tambah 24, 72C, 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 ada 72C. Sekarang kita cek sini, 6 ditambah 14, 20, 20 tambah 22, 42, 42 tambah 30, 72C, sama, 72C. Dan yang ini nilainya harus, harus satu nilainya, ya kan? Harus satu. Nah, tabelnya sudah terbentuk. Tinggal kita jawab pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi kita jawab. Yang pertama apa tadi? Yang pertama. Pertanyaan pertama. Tentukan konstanta C. Tentukan C. Tentukan C. Jadi C-nya berapa? Tentunya kita lihat dari sini, ya kan? Dari nilai ini, 72C sama dengan 1, kan gitu? Ini harus 1. Ini 72C sama dengan 1. Sehingga C-nya yang mana? C-nya. Iya, 1 per 72. Ini C-nya. Ya, C-nya 1 per 72. Jelas? Kita lanjut ya. Sekarang kita coba pertanyaan yang B. Hitunglah yang B. Berapakah P dari tadi apa? P dari 2,1. 2,1. Kita lihat 2,1. 2,1 ini. Nah. Ini P 2,1. Ya, P 2,1 itu adalah 4C. 4C. Nih. Ya, 4C, P 2,1. Berarti ini
4 kali C-nya berapa tadi? 1/72. Maka hasilnya 4/72. Iya, itu P2,14/72. Boleh Anda sederhanakan, ya. Jadi berapa? 1/18, ya. 1/18, boleh. Jelas ya? Jelas tidak? Oke. Dan yang ketiga, yaitu itulah P. Yang ketiga, itu P dari apa tadi? X-nya lebih dari 1, X-nya lebih dari cuma 1, dan Y-nya kurang dari sama dengan 2. Yang mana? Coba. X-nya lebih dari cuma 1. Jadi X-nya lebih dari cuma 1 yang ini. Berarti 1, 2, 3 X-nya. Y-nya kurang dari 2. Kurang dari 2. Berarti 0, 1, 2. Berarti sini lebih dari cuma 1. Yang ini berarti. Kemudian. Nah, segini. Yang diinginkan. Nih. Anda lihat ya, yang saya kasih kotak. Itu yang diinginkan oleh yang C. X-nya lebih dari cuma 1. Berarti 1, 2, 3. Y-nya kurang dari sama 2. Berarti 0, 1, 2. Segini berarti yang diinginkan. Berarti ini adalah 1. Jadi sekali lagi yang ini ya. 1, 0, 1, 1, dan 1, 2. Ya, yang ini 2, 0, 2, 1, 2, 2. Dan yang ini 3, 0, 3, 1, dan 3, 2. Kita jumlahkan semuanya. Berarti C ditambah 3C tambah 5C ditambah 2C ditambah 4C ya, ditambah 6C ditambah 3C ditambah 5C ditambah 7C sama dengan berapa? Berapa C? Kita lihat. 1 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 2, 12, tambah 4, 16, tambah 6, 22, tambah 3, 25, tambah 5. Berapa? Gange ya, 4, 9, 11, 15, 21, 24, 29, 29C, tambah 7, 36C. C-nya berapa tadi C-nya? C-nya 1/72. Berarti yang ini adalah 36 kali 1/72. Ya. 36 kali 1/72 sama dengan di sini sama dengan 36/72. 36/72 atau berapa? 0,5. 0,5. Berarti peluang untuk X lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 2, peluangnya 0,5. Nah, itulah saudara-saudara bagaimana menyelesaikan distribusi peluang dari dua perubah acak. Itu saja ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.